buat Elite Obian 78 di tanggal 25 Oktober ya. Ini bus Langi baru tiba dari Banda Aceh tujuan ke Bandung dengan Koto Basaga. Baru seri tentrem. Warna biru. Biru ya. Beri dari Pelangi ini beda-beda, wah warna-warni, namanya Pelangi. Pelangi lumayan ramai lagi sarapan pagi dulu nih, ini jam 7 pagi sampai empek. Ya, mau minum kopi, bisa minum kopi di warung Uni Bang Ujang ini. Paket ada secumpuk di atas ya. Dikit paketnya. Bisa juga ke tempatnya warung itu ya. Tanjung Baru. Tempat Star. Arya Putra. Ini Arya Prima ya di tengah-tengah ini. Tengah-tengah Pelangi dan Dokter sempat start. Maris manis. Nah. Oh ya, ini. Iya, baru masuk ya? Baru masuk? Iya. Rami juga penumpangnya. Langi. BL. Aceh ini. Single glass. Koto Basaga. Ini loketnya. Sultan Badaruddin 2 KM12. Yang mau pesan tiket boleh 08127153 2954. Bang Ujang. Oh, ada paket apa nih? Kabau. Ya, kabau ya. Nih, lalap. Oh, mau makan. Nah, nih. Kabau. Dua karung. Kalau emang udah diguyur hujan, jadi udah kelihatan awan biru. Kemarin hujan deras. Sudah Sumateranya udah mulai mendebal. Sepertinya daerah-daerah Medan, Pekanbaru juga hujan. Malah duluan, malah di Aceh udah banjir. Wah, ini ya. Udah menghitam. Udah menggelap, warna birunya udah mulai pudar dengan warna hitam-hitam melekat di bodi bus. Pati Star di loket Soekarno-Hatta juga kosong. Di sini juga kosong. Sepi. Mungkin banyak busnya nggak berangkat. Lalu lintas pantauan hari ini lancar. Kecana ada dua, satu yang rusak, satunya udah tiba di Palembang. Udah tiba di Palembang, agak cepat udah masuk Palembang ya. Oh, ada kabau lagi di sini. Ada 4 karung. Kapal Tanjung Baru, Masakan Padang. Loket sempat start KM12. Lalu lintas belum padat. Anak-anak sekolah masuk jam 8. Agak siang jadi masuknya karena asap kabut.
Tapi sekarang udah cerah kembali ya. Kota Palembang udah diguyur hujan berapa hari ini. Udah seger. Udah enak. Nggak sesak lagi dengan asap. Terus lagi mengkondisikan busnya. Naris manis. Kuni ya. Oke. Untuk ininya belum siap. Kosong. Itu biasa. Dibersihin dulu, dimandiin dulu busnya ya. Dilap-lap. Untuk kacanya paling tidak. Dibersih-bersihin. Oke, ada yang turun di Palembang ya. Turun di Palembang. Numpang kru lagi istirahat. Oh, turun di Prabu Muli. Jadi ini kan penumpang yang mau ke Prabu Muli. Dari Palembang ini ke Prabu Muli 1,5 jam lagi. Nanti naik travel. Naik travel nanti dibantu oleh perwakilan di sini ya. Prabu Muli. Prabu. Oh ya, Adi Prima juga. Nah, Adi Prima, Arya Prima juga. Busnya enggak terparkir ya. Apa telat masuk? Biasanya telat masuk ya, karena itu tadi kondisi kapal dikit yang jalan. Eksekutif impornya 2 kapal. Dia banyak terhambat di penyeberangan Bakauheni. Ini paket kabaunya ya, tinggal di apa, hubungin yang punya paket kabaunya ini, turun di Palembang. Kabau. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar terupdate video-video saja. Terima kasih teman-teman. Kabau. Udah langka ini kabau ini. Lalapan-lalapan kayak jering itu ya, jengkol ya. Petai. Ini kabau ini lebih kalau yang suka makan ini baunya itu tapi